Nanti, nanti. Ini semua masuk Innova semua, guys. Orang-orangnya ini. Lihat itu. Kecil-kecil. Iya. Aku takut. Ya, udah di sini. Mas Salim masih mau itu? Mau berak dulu. Wah, lagi. Masih mau berak lagi? Lah, diburu-buru ya nggak nyaman deh nenek. Kita berak bentar dulu. Biasain. Kalau berak tuh jangan lama-lama. Yuk, kita mau berangkat. Ayo. Ini ada bos di belakang. Mana bos? Mau berangkat ini, Pak Bos. Ah! Nah, ini nambah lagi. Ben salah mobil ya tadi ya? Iya. Di depan kok tadi? Ini surat tas di mana? Rapid di mana? Di BMI. Yuk, kita sekarang nyari rapid test. Ini di MI guys. Eh, pasukan. Di sini murah, cuma 150.000. Oh. 145 ya. Sana tuh. Turun. Di sana ke mana? Iya. Wow, keren banget. Sudah mau cara. Oh iya iya. Mbak kok ketinggalan. Ah boleh bagus mau pakai buat ke Bali ayo mau lebih banget ya ya apa orang ya ini anak-anak kamu takut diserin untung aja boleh yang merah ya boleh nah kalau bilang nggak boleh. Gak
biasanya jam 10. Untuk itu dapatnya cuma surat keterangan gratis kok. Kalau mau nambah surat keterangan dokter tambah 15.000, terus nggak dapat kas. Kaspeknya nggak dapat? Nggak dapat. Mateng. Di sana aja lah kalau gitu lah. Emang perlu itunya? Perlu, orang-orang pada dikasih itunya mbak. Kenapa gak dikasih itunya? Kenapa? Mau di sana aja. Waduh, jangan-jangan di sana aku gak tahu harganya berapa. Pasti 150 gak? Mau nanya apa yang dilihatin dulu? Ini dilihatin dulu aja yuk. Gimana? Masa dia lagi kos? Kan kita bilang kan, mbak kalau dadakan sekarang boleh gak? Gak bisa. What? Aneh ya. Oh, anak-anak. Jadi guys, kalau rapid test di PMI itu gak dapat alatnya itu guys, alat tesnya itu gak dapat. Kita cari yang tempat lain guys, yang dapat alat tesnya. Yuk. Mana yang nggak dapat alat tesnya ya? Tidur. Opa sekarang dia kelas jadi pengen berpizza. Ah. Iya, pada berpizza terus. Enak ya? Surprising nih, enak ya? Ini dinaikin dong. Bisa? Cari switchnya. Bukan ditarik ya, didorong. Enak memang duduk belakang. Tiga aja. Enak kok ya? Belakang. Pada mau dicus masing-masing. Om kan juga. Nggak jadi. Ya guys, sekarang kita lagi di PMI Semarang. PMI Solo. Kemarin kita udah kesini sehari sebelumnya, tapi kita mau rapid test tapi harus bikin janji dulu teman-teman. Jadi dijanji, kita janjian hari ini jam 10 pagi. Harga ya rapid testnya 145 teman-teman. Satu orang. Terus kalau mau dapat surat sehat nambah 15.000. Jadi total 160. Kita enggak tahu kepakai apa enggak surat sehat, tapi kita bikin aja lah. Soalnya cuma 15.000 nambah 15.000 daripada. Oke. Kita lagi nungguin masuk sasaru teman-teman. Kita harus pakai selalu pakai masker, teman. Masker spandek. Nanti anak-anak teman-teman punya ketinggalan. Keren, motifnya keren. Ya. Iya, lihat ini mukanya sepanang-sepanang semua. Pada tegang. Oh shit guys, udah mulai di susuk jarinya. Pada ketakutan. Aduh, udah ketakutan guys. Aduh ketakutan. Maaf,
pada ribut, guys. Serem, guys. Pada serem, pada takut anak-anak. Lama banget yang kecil. Kecil paling sama dua. Nomor paling kecil sama yang paling kecil sama dua. Ada ketakutan, guys. Lama. Sampai ada 10 menit di dalam. Mau berapit sama banget. Iya. Ini. Ceritain Bapak. Rasanya kayak gimana, Ben? Rasanya kayak gimana, Ben? Sakit. Mama. Tolong. Ya udah dipakai dulu gitu. Tangannya gak bisa nangkuk, guys. Dan sakitnya? Gak sakit? Tapi sakit sedikit. Sakit sedikit, kayak digigit semut. Iya. Kayak kecil-kecil aja gak ada tembusan, guys. Seberang. Sip. Gimana? Jari. Enggak sakit, coba ditekuk. Enggak apa-apa, coba tekuk. Coba tekuk. Tuh, duduk, lepet. Ini yang mana, Nenek? Tuh, bisa, bisa. Tuh, Brian itu tuh. Brian itu wajib. Tuh, pake Brian aja loh. Apa yang bisa, Nenek? Enggak sakit. Ini mama ditekuk, Pak Brian udah ditekuk. Habis ini, Papa? Oh. Tadi kenapa? Ini kita pakai masker, guys. Jadi kalau ketawa nggak kelihatan. Masker. Sakit hati sih, kan? Sakit, Mbak? Enggak. Tangannya bolong. Bolong. Yang ini yang dua masih sepaneng belum. Udah tak rekapin, Kak. Kalau yang kecil-kecil udah tinggal duduk sana tuh. Udah anteng-anteng. Takut. Ya, nanti pada penasaran, guys. Dia udah bisa. Oh, nggak sakit kok. Oh, nggak sakit, udah dibilangin kok. Kok kecil banget itunya? Bolong. Nanti coba. Ini gantian terakhir. Terakhir? Oh. Yang mudah-mudah dulu. Sakit gak sih, Meme? Enggak kan? Nah iya. Thank you.
Ikut ini giliran aku guys. Aduh, lemes. It was at this moment he knew he fucked up. Udah, kalau yang tua enggak, udah enggak. Aduh, udah nanti om kamu sendiri. Aduh. Ya guys, ini habis donor darah, sekarang makan dulu semua. Bukan donor darah deh, tes rapid di TNI. Sekarang kita makan dulu, minum es kelapa. Apa yang parah? Hah? Gak ada yang parah, semua parah. Anak-anak biasa lah guys, nangis-nangis gitu gak apa-apa biasa. Videonya dia sendiri ada kok, lagi dipegangin sendiri malah. Kita isi lagi darahnya dengan es kelapa guys. Ya, kelapa pakai gula putih. Anak-anak mau repot kalau diambil darahin guys. Ribut-ribut semua. Aduh. Boong guys. Saya sendiri habis waktu 45 menit. Karena takut sama jarum. Banyak salah perhitungan. Kenapa? Salah perhitungan. Saya data 9 orang. Nah. Katanya jadwalnya udah full. Tapi aku bilangin buat malam, Mbak. Sembilin jam 10. Ternyata meleset. Terus melesetnya? Jam 11 mungkin gak ada janji sama orang pas udah kurang tempat apa aku. Meleset. Urusin kamu satu orang aja 45 menit. Nah iya. Hey guys, ini kita baru dari PMI lagi ngambil hasil. Gimana Beb? Hasilnya ada yang negatif apa yang positif? Ini aku belum tahu juga, bro. Belum lihat. Lagi dijak istri. Negatif. Oh, negatif. Gimana? Ya, itu pakai SARS. Pakai SARS? SARS. SARS COVID. Mendaktif. Wow. Padahal si bapak yang paling lama ngambilnya, tau gak? Si bapak siapa? Mengambil darah aja si bapak ini yang paling lama. Bapak, Masya Allah. Bapak yang mana? Itu bapak yang lagi hidup loh. No. Banyak banget loh. Lagi dicekin satu-satu. Banyak banget dapat amplop. Dia ngecek apanya ya? Anti-sepsinya. Makanya dia harganya murah, soalnya nggak ada pakai test pack itu, Beb. Oh, dia pakai lab. Gila, berarti itu mahal banget ya rumah sakit yang lain. Ada 300, ada 280. Gila. Intip aja. Gak ada lah. Kalau ada yang positif, semua pasti positif lah. Kita hidup bareng kok, satu rumah semua. Negatif semua, jadi nanti malam kita jadi berangkat. Oke. Okay. Bismillah, alhamdulillah. Oke. Okay, dibawa. Oh, kalau nggak boleh liwat, liatin. Dan nanti malam kita jadi berangkat. Ya.